Dinilai oleh tim juri yang telah ditunjuk, satu persatu polisi yang merupakan perwakilan dari seluruh polsek yang ada di Kota Makassar naik ke atas panggung dalam rangkaian mengikuti lomba yang digelar Polrestabes Kota Makassar. Lomba yang digelar yakni Azan dan Da'i. Kegiatan ini digelar untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan. Lomba ini selain untuk mengingatkan bahwa Ramadan sudah di depan mata, saatnya untuk meningkatkan ketakwaan dan memberikan contoh terbaik bagi masyarakat sebagai wujud dari siap mengayomi. Melakukan kegiatan hal yang serupa yaitu tilawatil Quran, da'i cilik, dan lomba azan. Besar harapan bagi Polrestabes khususnya, di mana personil bisa menangkap ya, bahwa polisi-polisi ini pun bisa melakukan sesuatu yang positif bagi masyarakat. Citra polisi yang dulu dan jelek bisa hilang dengan adanya polisi santai seperti ini. Insya Allah bukan hanya lomba aja yang kita inginkan, tetapi kedepannya polisi bisa terjun ke masyarakat, bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam bidang agama. Insya Allah seperti itu yang kami harapkan. Dalam perlombaan ini, Kapolrestabes Makassar mengatakan dalam lomba ini yang diikuti oleh anggota kepolisian dari semua polsek se-Makassar, agar nantinya anggota yang mengikuti lomba dapat memimpin azan di masjid-masjid yang berada di Makassar. Ilham Syepi, Fajar TV.